Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala hu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki Idul Qurban atau biasa disebut dengan Idul Adha. Dan seperti biasa, umat Islam akan mempersiapkan hewan terbaiknya untuk dikurbankan. Peristiwa setahun sekali ini sebagai refleksi keteladanan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disimbolikan dengan menyembelih Ismail. Tentu Ismail adalah seorang nabi, anak yang soleh, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ujian bagi bapaknya. Tidak ada seorang bapak di dunia ini yang mau menyembelih anaknya, apatah lagi seorang anak yang semata wayang. Dan anak ini bukan anak bandel, bukan anak korban narkoba. Ya, ini anak soleh dan kelak juga menjadi nabi. Mungkin kalau anak kita anak yang nakal, anak yang bandel, anak korban narkoba, disuruh sembelih, sembelih aja. Ya, diperintahkan sembelih. Anak sudah durhaka, bikin susah orang tua, lebih bagus disembelih. Tapi ini anak yang soleh, anak satu-satunya. Inilah ujian Nabi Ibrahim. Sehingga Ismail adalah kurban terbaik bagi Ismail, bagi Nabi Ibrahim. Nah, hari ini kita juga dituntut untuk memberikan kurban terbaik dalam hidup kita. Maka tidak heran ada orang yang memilih sapi yang besar, yang gemuk, yang banyak dagingnya, atau kambing yang sehat, yang besar. Atau kalau kita tidak mampu, kita bisa satu ekor patungan 7 orang. Itulah perintah Allah di dalam Quran. Fasholli li rabbika wanhar, dan tegakkanlah sholat kemudian berkurbanlah. Tapi saat ini pada situasi Covid-19, pandemi Covid-19, kita dihadapkan terhadap sebuah kondisi di mana masyarakat dalam kesusahan. Bukan saja yang korban terkonfirmasi positif wabah Covid-19, tetapi juga mereka yang terdampak, yang di PHK, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, sampai tukang cuci piring di warung makan pun terpaksa harus dipulangkan, diberhentikan, tukang kupas udang, pelayan-pelayan atau romboy, petugas cleaning service, karena sebuah usaha yang tidak jalan mereka terpaksa diberhentikan. Ini fakta yang ada di depan kita. Nah, sekarang ada pilihan. Apakah kita akan berkurban dengan memotong sapi, memotong kambing? Sementara ada masyarakat banyak, mereka yang terdampak membutuhkan beras, membutuhkan sekolah anaknya, yang pada saat ini mereka juga akan masuk sekolah. Nah, sehingga pilihan inilah yang dihadapkan kepada kita. Maka tidak salahnya kalau kita mengambil sebuah keputusan yang bijak. Tidak salahnya kalau kita memilih sebuah pilihan yang bijak. Tetap berkurban, tetapi nilai dari kurban itu kita infakkan. Misalnya begini, saya sudah siap niat saya berkurban dengan satu ekor sapi, harganya 21 juta. Ya. Kemudian hari ini uang 21 juta yang sudah saya niatkan berkurban sejak lama, saya sudah tabung itu uang. Tapi hari ini ada yang lebih membutuhkan, yang dia tidak butuh daging. Dia tidak butuh daging sapi, dia tidak butuh daging kambing, dia butuh baju seragam sekolah. Hari ini ada orang yang butuh beras. Kita sering dengar di media sosial, ada di expose, belum mendapatkan bansos dari pemerintah, belum mendapatkan bantuan. Dia butuh makan, anaknya ada 6, Suami sudah di PHK, suami sudah dirumahkan. Ibu yang bahkan biasanya membantu di rumah makan juga sudah dipulangkan, tidak diberi pekerjaan. Kira-kira kalau kita antari daging kepada mereka, berartikah daging kita itu? Mungkin daging yang kita antar dia jual. Kenapa Bu dagingnya dijual? Saya mau beli beras, Pak. Nah, untuk itulah nilai 21 juta yang sudah saya niatkan untuk berkurban, maka saya infakkan senilai itu. Saya belikan beras, saya belikan baju seragam, saya belikan buku. Bagi anak yang putus sekolah, saya masukkan dia kembali ke sekolah, saya tanggung beasiswanya dengan uang 21 juta. Hari ini juga banyak anak-anak yang terpaksa tidak bisa sekolah. Karena daya tampung negeri tidak tercukupi, mereka masuk ke swasta. Problematika swasta adalah bayar uang sekolahnya. Bagi orang yang mampu tidak masalah. Bagi orang yang tidak mampu, dia akan memilih untuk tidak sekolah. Uang 21 juta yang mestinya bisa beli daging untuk kurban kita. Ketika bapak antar daging itu kepada mereka, ketika ibu antar daging itu kepada mereka, mereka tersenyum. Tapi tidak seindah senyum mereka kalau seandainya Anda antarkan baju seragam kepadanya. Tidak seindah senyum mereka, tidak selebar tawa anak-anak itu ketika berikan harapan kepadanya, "Nak, kamu besok masuk sekolah ini, walaupun swasta tidak apa-apa, jangan takut biayanya, ini ada uang saya, mendaftarlah ke swasta." Terlihat senyum bahagia, senyum penuh harapan, karena tergambar olehnya cita-cita yang akan dia dapatkan, yang tadinya sudah tergambar putus sekolah. Itu nilai kurban yang kita gantikan menjadi infak. Bagaimana pahalanya? Bukankah lebih utama pahala kurban? Jangan bicara pahala. Allah sangat teliti di dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Allah yang punya hak prerogatif memberikan pahala. Yang mana yang lebih afdol, yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih banyak pahalanya? Percayakan sepenuhnya kepada Allah. Percayakan sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah salah di dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentukan pilihan yang bijak. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, "Fasholli lirabbika wanhar", dan tegakkanlah solat kemudian berkurbanlah, maka lakukanlah kurban yang terbaik. "Wa ampiku mimma razaqnakum", dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka insya Allah kurban yang sudah kita niatkan akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak yang kita lakukan juga besar nilai pahalanya, karena dia tepat pada saat yang dibutuhkan. Kalau hari ini orang perlu baju sekolah, maka dia tidak perlu daging. Kalau hari ini orang perlu beras, orang perlu minyak, maka dia tidak perlu daging. Sama kasusnya ketika misalnya orang yang Anda antari baju lebaran, tetapi dia butuh baju sekolah. Sama ketika orang yang Anda antari itu sesuatu yang dia tidak butuhkan, sementara dia membutuhkan yang lain, maka dia akan sangat bahagia ketika dia tepat mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kita tidak perlu berdebat soal pahalanya. Kita tidak perlu berdebat soal sah dan tidaknya, karena niat yang sudah ada untuk berkorban. Tapi kita melihat ada sesuatu yang lebih utama. Berinfaklah dengan nilai kurban itu, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.